Tapa ada, masjid tiada. Harapan penduduk kampung Kubang Palas di Telemung untuk mendapat masjid baharu masih belum terlaksana walaupun sudah menanti hampir 20 tahun. Ketika ini, ahli kariah kampung yang semakin bertambah terpaksa menggunakan masjid yang uzur dan dimamah anai-anai ekoran pembinaannya daripada struktur kayu. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Hashimah Ismail. Silakan Shimah. Tinjauan saya di kawasan berkenaan siang tadi mendapati tapak masjid terbiar ini semakin ditumbuhi semak samun. Tidak terurus dan ia dikhawatiri akan mengundang ancaman keselamatan lain. Menurut penduduk, sejak dokumen pembinaannya diluluskan pihak berkaitan pada 2007, namun sehingga kini belum ada petanda ia akan dibina. Ketika ini, kariah terpaksa menggunakan masjid lama yang agak uzur dan kecil serta dilihat tidak mampu menampung jemaah terutama pada setiap kali perayaan. Dah luluh-luluh, cumanya tak ada lagi nak sahabat pembinaan tu. Memang tunggulah, kita dah tua, mana tahu. Tak sempat nak rasa masjid baru kan. Masjid lama pun memang dah uzur sangatlah. Masjid kayu kan. Ya, anai-anai. Anaknya kata, benda luluh-luluh-luluh, senyap. Tukar pemimpin senyap. Lepas tu baru ni kata luluh. Acak dah bunyi kata luluh-luluh. Daripada benda, daripada ambil tapak ni lagi lah. Ketika ini, masjid lama terletak kira-kira 100 meter dari tapak terbiar berkenaan. Saya berharap sangat kepada kajang, mana-mana kajang pun biar dia utamakan masjid ni pasal masjid ni dah lama kita borong, jadi sekarang ni keadaan kesesuaian tapak tu yang duduk sebelah tu tak ada parking teruk. Jadi bila orang nak sembahyang, bila orang mari sembahyang, apa parking tepat sini lah. Dia orang kata direct pas sini. Jadi melibatkan laluan, gangguan laluan. Jadi saya bagi pihak penduduk lah, mohon sangat-sangat kepada, apalagi kepada kerajaan negeri untuk apa ni, menyokong permohonan kita ni untuk dibina secepat yang mungkin. Sementara itu, calon Don Telemung ketika ditemui kru berita Al Hijrah hari ini berkata mereka juga maklum mengenai isu berkenaan dan jika diberi mandat rakyat, pembinaan masjid baharu di kampung Kubang Palas itu dijangka akan menjadi perhatian mereka. Kalau Barisan Nasional yang merita, saya janji isu itu salah satu, bukan situ saja, di kampung satu, di Basong satu. Dua tempat tu memang kita dah dalam agenda kita tu. Kita akan geroklah. Mana perkara-perkara yang telah menjadi rungutan rakyat yang belum dilaksanakan, kita akan cuba untuk merencanakan apa yang kita buat selepas ini. InsyaAllah kita tak nak biarkan perkara yang menjadi lama rungutan rakyat terbiar. Dan seterusnya kita cuba menyelesaikanlah mana-mana perkara tersebut. Sekiranya impian hampir kira-kira 400 penduduk untuk mendapat masjid baharu di tanah seluas 1 hektar ini terlaksana, pembinaannya adalah 100% konkrit menggantikan masjid uzur yang 100% daripada kayu. Inilah tapak yang dilaporkan ditinggalkan hampir 20 tahun untuk pembinaan masjid. Namun, pemimpin bersilih ganti, janji hanya tinggal janji. Adakah pemimpin akan datang akan merealisasikan impian penduduk di sini? Sama-sama kita nantikan 12 Ogos nanti. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama jurukamera Zamir Zulkifli, Terengganu untuk TV Al Hijrah.